Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sore hari ini kita akan jalan-jalan ataupun ngepulang ya teman-teman. Kita akan ngepulang di sekitaran sawah dan kolam ini. Ini merupakan suasana sore hari ya teman-teman. Ini di posisi sekarang di belakang. Kalau yang kemarin itu di depan sana ya teman-teman. Sekarang di belakang kolam. Jadi ya seperti ini teman-teman. Selain kolam, di sekelilingnya juga banyak sawah-sawahan, padi. Ada juga yang nanam jagung. Dan ini merupakan saluran irigasinya. Nah, itu dia untuk view atau pemandangannya ya, teman-teman. Di sana ada dua bukit. Untuk yang ini Bukit Botak. Dan sebelahnya ada Bukit Cogong ya, teman-teman. Suasana di sini benar-benar cocok untuk refreshing atau untuk refresh otak ya teman-teman, untuk menghilangkan penat dan segalanya. Intinya benar-benar cocok lihat pemandangan yang seperti ini. Ini untuk padi yang masih muda ya teman-teman. Padi masih muda. Nah, yang di sana itu udah tua itu padinya, yang warna kuning. Udah siap panen. Di sini kolam pendederan untuk larva ikan nila. Kemarin habis panen juga sini teman-teman. Ini saluran, di saluran irigasi ini sebenarnya banyak kerang-kerang kecil itu teman-teman. Apa namanya? Seperti pensi kalau di sini nyebutnya. Cuman sayangnya berhubung malam hari hujan deras, makanya saluran irigasinya banjir sekarang teman-teman. Nah, ini untuk pensi-pensi seperti ini. Jadi di saluran irigasi ini benar-benar banyak sebenarnya. Rencana mau nyari nggak jadi karena ya keadaan udah banjir seperti ini teman-teman. Untuk padi yang sudah tua ataupun siap panen teman-teman.
Sebenarnya mau ngebola ngasih pensi itu, teman-teman. Ternyata banjir. Jadi ngebolang. Kita menemukan jambu, teman-teman. Mantap nih jambunya. Ngebolang jambu deh jadinya. Pensi tak dapat, jambu pun jadi. Ini bukan nyolong ya, teman-teman. Ini di lahan lahan yang punya kolam ini, Mas Ian. Jadi saya kerja di sini. Yang kebetulan bermitra sama perusahaan yang mempekerjakan saya. Untuk view-nya lumayan sejuk ya, teman-teman. Benar-benar hijau, banyak perbukitan, kolam, ada sawah juga. Oke, mungkin sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.